Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pihak SSTP Putrajaya, saya ingin memohon maaf atas kesulitan teknikal yang dihadapi. Jadi pada hari ini, Alhamdulillah kita dapat memulakan sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan asas Microsoft Power BI. Jadi bersama kita jemput seorang guru dari SK Putrajaya Pusing 182, Cikgu Sazril, untuk berkongsi ilmu dengan kita. Jadi dengan segala hormatnya, dipersilakan Cikgu Sazril. Nama saya Sazril. Saya seorang guru di SK Putrajaya Pusing 182. Sebelum ni saya seorang ketua unit di unit penyelidikan dan pembangunan sektor data pendidikan BPPDP. Jadi saya dah bermain dengan data ni lama, dan Power BI ni sendiri pun saya dah pakai lebih daripada 7 ke 8 tahun lah. Saya dah pakai Power BI ni untuk buat analisa bermacam-macam data, termasuk data pelajar-pelajar saya sendiri. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan pengenalan kepada Power BI. Okay. Sebelum itu, pastikan tuan-tuan dan puan-puan semua telah pun install Power BI Desktop, ya, sebab kita akan menggunakan Power BI Desktop. Power BI terdapat dua jenis, iaitu Power BI Desktop dan juga Power BI Online. Dan Power BI Online ni lebih kepada kalau kita nak buat sharing data kita dengan orang-orang lain lah, untuk kita sharekan data dan analisa kita dengan orang-orang lain. Okay. Sekarang kalau anda semua tengok pada skrin saya, ini adalah Power BI yang telah pun dibuka. Dan ini merupakan salah satu dashboard yang kita akan belajar untuk buat pada hari ini. Kalau kita lihat di sini, kita mempunyai data asas murid yang digunakan di sekolah. Data adalah daripada data murid CSV, yang jika tuan-tuan dapat boleh download. Pihak JPN akan memberikan data dummy. Ini data dummy, kita guna data dummy, kita tak guna data betul. Kang jenuh saya nak jawab soalan pula kalau data betul. Baik, kalau kita tengok daripada Power BI ni, saya akan tunjuk dulu capability dia sebelum kita buat introduction. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bilangan murid mengikut jantina. Dan kalau kita klik pada sama ada L, lelaki, boleh download, didapati data tu terus secara automatik filter kepada data lelaki sahaja. Kalau kita klik pada perempuan, data itu akan automatik filter kepada data perempuan. Okey. Kalau kita lihat di sini, juga kita boleh juga klik pada bar ini. Dan dia hanya tunjukkan pelajar lelaki tahun satu saja. Nampak macam susah untuk buat benda ni. Nampak macam banyak benda kita nak program. Tetapi bila saya tunjukkan sekejap lagi, mesti tepuk kepala sebab terlalu senang benda ini. Power BI ini sebenarnya terlalu senang, terutama kepada mereka yang ada asas Excel. Mereka yang ada asas Excel ni tak ada isu. Memang straightforward saja, dia orang boleh buat. So kita akan buka Power BI Desktop. Tak ada isu. Memang straightforward saja, dia orang boleh buat. Baik. Baik, apabila kita first time buka Power BI Desktop ni, akan ada macam biasalah homepage. Okey, akan ada macam biasa homepage, tapi yang ini hanya untuk kita sama ada buka data yang kita dah pernah buat sebelum ini, analisa yang kita pernah buat sebelum ini, ataupun kita nak buat data yang baru. So, untuk sekarang kita just tutup saja yang ini. So, kita ada satu Power BI yang kosong. Ini adalah desktop Power BI. Okey, apa interface yang ada pada Power BI. Okey, kita ada di atas ni untuk get data. Kemudian kita juga ada dan kalau kita tengok pada get data ni, dia boleh import pelbagai jenis data, dan sekiranya dia punya key tu sama, kita boleh buat relationship juga. Okey, kita boleh filter ikut relationship. Okey, data yang kita nak guna sekarang ialah data offline. Okey, data CSV. Alright. Tetapi pada masa yang sama, Power BI ni juga boleh connect ke SQL, MySQL, PostgreSQL. Ini semua data-data online. So sekiranya kita ada username dan ID untuk data-data online, data kita akan jadi live. Kita boleh buat data secara live. That means jika ada saja perubahan pada data di server, kita punya analisa pun akan berubah, menunjukkan perubahan pada data tersebut.
So untuk sekarang kita just kena cancel dia dulu. Sekejap lagi baru kita akan buat MySQL, PostgreSQL, ini semua data-data online. Kemudian kita ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini dipanggil visualization. Inilah yang orang kata apa, bahagian penting untuk Power BI. Benda yang memudahkan dia untuk menganalisa data kita. Dan kalau kita tengok sini ada macam-macam jenis visualization yang mana kita akan buat sebentar lagi. Okay. So, di sini fields masih lagi kosong sebab kita belum ada data. Di sebelah kanan ini dipanggil visualization. So saya akan tunjukkan apa yang kita akan buat pada hari ini. Dashboard yang kita akan buat pada hari ini. So dashboard yang kita akan buat pada hari ini adalah pertama, dashboard data asas murid. Dan kita akan mulakan maklumat pada data murid untuk buat dashboard seperti ini. Kemudian kedua, kita akan buat maklumat sosioekonomi murid. Yang ini advance sikit, kita akan masuk sikit demi sedikit. Jika lihat di sebelah kiri di sini adalah lokasi rumah murid mengikut alamat. So kalau kita zoom, kita boleh alamat dekat Indonesia. Dashboard data asas murid. Okay. Kita akan mulakan maklumat. Kita zoom, kita boleh nampak semua murid-murid kita berada di mana, lokasi rumah murid kita. Berguna untuk kita identify lokasi, terutama sekarang masa COVID-19. Kalau kita nak tahu mereka berada dalam area COVID-19 ataupun tidak, kita boleh overlay sebenarnya dengan map daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya untuk tahu lokasi murid kita ni. Dan kita tak perlu risau, tak perlu latitude longitude seperti sebelum-sebelum ni. Sekarang ni kita hanya perlu tahu alamat rumah dia je. Bila kita tahu alamat rumah dia, data ni boleh keluar. Okay, dulu kena cari longitude latitude, so agak susah lah dulu. Sekarang tak perlu dah. Baik. Jadi kita akan boleh tahu kalau kita nak tengok berapa orang yang gajinya ibu, pendapatannya bawah 3,000, 4,000. So kita tahu berapa orang ada murid dia gaji bawah 4,000 dan sebagainya untuk B40. Yang itu lebih kepada untuk yang ketiga, iaitu kita buat yang lebih advance, yang mana kita boleh pilih berdasarkan B40 atau M40 atau T20. Katakan kita nak tahu group G40, so kita just pilih saja yang B40. Dan secara automatik kita tahu berapa ramai murid kita adalah B40. Okay. Terutama kalau guru-guru dan pegawai ni, soalan-soalan cepu mas yang selalu ditanya oleh pengarah. Yang ini memang soalan cepu mas selalu ni. Berapa murid kita B40? Berapa murid kita M40? Dan sebagainya. So, di sini datanya akan bantu kita memberikan jawapan on the spot. In fact, sebenarnya tak payah pun. Kita bagi je data ni dekat pegawai kita, dia boleh drill down sendiri. Dan juga yang kita akan lihat ialah cara membuat data soalan cepu mas yang selalu ditanya oleh sekolah pengarah. Ini pula ialah data sekolah. Sebab pada berapa murid kita M40? Kalau saya tak silap, di sini datanya akan bagi, kita diminta untuk tengok keperluan bilik berdasarkan untuk membuat apa dipanggil pegawai kita, dia boleh drill down sendiri. Keperluan bilik ikut penjarakan sosial. Okey, itu yang berlaku. Ini pula ialah data sekolah. Sebab pada kalau saya tak silap, okay, kita diminta untuk saya off gambar saya dulu biar kita boleh tengok full screen dengan suara saya sahaja. Apa dipanggil baik, so kita akan mulakan dengan Power BI yang kosong. Power BI yang kosong tadi. Okay, kita akan buka satu Power BI yang kosong. So saya harap saya bagi masa sepenit untuk semua buka Power BI kosong. Yang kita akan mulakan dengan cara untuk import data. So harapan saya semua dah buka Power BI dan bersedia untuk import data. So kita akan menggunakan dua jenis data pada hari ini, iaitu data murid dan juga data sekolah. Dan kita akan create satu dashboard yang mempunyai empat item yang berbeza atau empat page yang berbeza. Baiklah. So harapan saya semua dah buka. Jadi, Power BI dan untuk mengimport data, benda yang kita perlu lakukan amat mudah. Kita klik pada get data. Iaitu data murid dan juga data sekolah. Okey, apabila kita buka pada get data, menu ini akan muncul. Menu ini menunjukkan semua jenis database yang boleh di connect oleh Power BI. Kalau tengok memang tak
data menantangan sampai penuh ni data, segala jenis data dia boleh buka. Tetapi untuk hari ini kita akan menggunakan teks CSV sebab lebih ramai di sekolah juga menggunakan teks CSV. Okey, apabila kita akan buka teks teks CSV dan kita akan klik pada butang connect, pilih pada teks CSV dan klik pada butang connect. Kalau tengok memang tak, dan dia akan keluar data yang boleh kita masukkan. Dalam kes ini saya letak data yang telah saya download dalam download lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kena carilah letakkan di mana file tersebut. Kita akan import yang pertama data murid dahulu. Kita akan import data murid dahulu. So kita klik pada data murid dan kita open. Data yang boleh kita klik pada data murid masukkan. Dan kita klik pada butang dalam kes ini open. Saya letak data yang telah saya download dalam download lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kena carilah detail. Penonton YouTube, sekiranya ada soalan silakan boleh chat, tak ada masalah, saya sentiasa mematikan chat. Yang pertama data murid dahulu. Kita akan import data murid dahulu. So kita klik pada data murid. Okay, so bila kita klik open, kita akan dipaparkan dengan data ini. Ini adalah sample data. Selalunya diambil berdasarkan first 200 row. Tapi kita boleh pilih untuk detect berdasarkan entire data set. Tapi selalunya first 200 row dah okay, dah memadai dah. Dah tak ada masalah. So dekat sini kita tengok ada ID murid. Pastikan ada satu. Okay, so bila kita standard dalam apa-apa database pun, kita akan ada satu unique ID. Dan dalam kes ni kita ada nama murid, kita ada jantina dia, sijil lahir dan sebagainya. Dan kita ada tahun tingkatan. Apa yang penting di sini ialah kita kena tengok adakah ID murid ni betul dalam bentuk nombor. Satu. Yang kedua yang selalu berlaku juga ialah nombor MyCard. Okay, dalam kes ini, nombor MyCard ni kadangkala akan bertukar menjadi kes ni kita ada ada jantina dia, sijil lahir dan yang pelik-pelik sikit, ada campur tolak dan sebagainya. Itu selalu jadi, especially kalau kita buka Excel pun selalu jadi juga benda-benda macam ni. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, kita perlu transform data tu. Jadi kita jangan load terus, kita transform dahulu data. So apa yang kita buat, kita akan klik pada butang transform data. Yang ini, butang yang ini, kita akan klik pada butang transform data. Yang pelik-pelik sikit, ada campur tolak dan sebagainya. Itu selalu jadi, especially kalau kita buka Excel pun selalu jadi juga benda-benda macam ni. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, kita perlu transform data tu. Kita klik pada butang transform data dan transform tunggu data sekejap. So apa yang kita buat, kita akan klik pada kalau data kita sikit macam ini ada 800 apa adalah apa lebih kurang 800 row sejak ya. Tapi kalau Power BI ni 30-40 ribu row pun tak ada masalah bagi dia. Tak macam Excel. Excel ada limit. Tetapi kalau Power BI, so far saya dah test memang tak ada limit apa-apa. So far lah, tak jumpa lagi lah limit tersebut walaupun data dah cecah juta. Tunggu sekejap. Kalau data kita sikit macam ini ada 800. Okay. Bila kita dah keluar macam ini, so kita akan semak satu demi satu data kita. Pastikan ianya betul. Sebab di sini kalau buat silap, that's it. Data kita akan hancur. Dan kita akan menghadapi masalah untuk membuat analisa. Kita akan dapati kenapalah visualization ni tak jadi. Kenapalah filter aku tak jadi. Sebab itu yang kita kena tengok di sini. Jadi kita tengok ID murid. Betul. Semua nombor. Kemudian kita tengok budak pada tarikh. Betul tak tarikh ni dalam bentuk tarikh? Sebab kadang-kadang tarikh ni jadi bentuk lain. Pun jadi isu. Kita tengok lagi. Apa lagi? Selalunya yang teks tak ada masalah. Selalunya yang masalah ni nombor. Kita tengok pada nombor kad pinjaman penjaga yang pertama. Oh, okey. Semua nampak okey. Jadi untuk selamatkan diri kita, kita akan klik pada KP penjaga ini. Dan kita tukarkan. Betul tak tarikh ni dalam bentuk. Okey, kita dah klik pada nombor KP penjaga, kita klik dan kita pergi pula pada data type ni. Kita tukarkan kepada full selalunya yang text. Yang ni kita make sure tukar kepada text. Pastikan dia dalam text. Jangan jadikan dia nombor. Kalau dia jadi nombor, dia akan berubah di sini. Untuk selamatkan diri kita, kita klik pada KP penjaga ini. Dan kita tukarkan tolak sebenarnya. So MyCard adalah text. Seterusnya kita tengok pula yang penjaga 2. Betul tak MyCard penjaga 2? Okay. Sebelum tengok MyCard penjaga 2. Okay. Tengok MyCard penjaga 2. Nampaknya okay juga. So kita klik dan pastikan data type ni adalah text. Baik.
Seterusnya, kita tengok pendapatan. Satu lagi di pendapatan ni. Pendapatan ni pun selalu jadi isu. Seterusnya, kita tengok okay. Yang apa yang kita nak buat sekarang, kita klik pada dia. Kita tukarkan dia jadi fixed decimal number. Okay. Bila kita pilih fixed decimal number, dia akan keluar item menu yang begini. Kita just klik replace current. Satu lagi di pendapatan. Pendapatan ni pun selalu jadi issue. So dia akan tukar semua menjadi 2 decimal number. Sama juga untuk pendapatan penjaga 2 klik dan kita tukarkan kepada fixed decimal number. Dia akan kita akan item menu replace juga. Ini kita just klik replace current. Okay. So kalau kita tengok sekarang, nombor dia dah ada 2 decimal number. Sebab kita nak guna ni sebagai gaji selalu ni memanglah currency, mesti ada dot kosong-kosong, mesti ada titik perpuluhan tu. So selepas kita tengok semua data macam dah okay, kita pun harapnya yakin semua data kita dah okay. Okay. Kalau tak okay, sebenarnya kita kena buat sekali lagi lah. Load data, delete data, load data sekali lagi dan tengok tempat yang tak okay tersebut. Bila dah selesai, kita akan pergi ke kawasan yang atas sebelah kiri ni. Dia ada tulis close and apply. Close and apply. So selepas kita tengok semua data macam dah okay. Nombor telefon selalunya tak ada isu sangat. Tapi untuk case kalau nombor telefon, kalau ada isu kita boleh ubah. Tetapi selalunya kita tak ubah lah. Kalau kecuali kalau dia tukar jadi nombor, dan kita kena tukar dia jadi teks. Mana nombor kat nombor telefon, sebab data ni saya tak guna nombor telefon. Jadi saya tak ni, sebab kita susah nak, kita tak analyse nombor telefon selalunya. Mana nombor telefon ni? Saya rasa saya tak letak nombor telefon dalam data ni. Kalau nombor telefon kalau ada isu kita boleh ubah. Tetapi ada kat depan-depan ke? Dia tak ubahlah. Mana ada nombor telefon kan? Okey. Kan juga terkejut ya. Soalan. Nombor telefon kalau ada dalam data kita, make sure ini adalah teks. Apa-apa nombor yang bukan untuk pengiraan, pastikan dia adalah teks. Tetapi kalau nombor tu untuk pengiraan, make sure dia ialah numbers. Okey, jika kita tak nak nombor tu ada perpuluhan, kita whole number lah. So apabila seperti yang cakap tadi, apabila kita dah selesai, kita akan pilih close and apply. Okey. Kan juga terkejut ya. Nombor telefon dan kita tunggu kita, dia sure membuat query-query yang kita minta dia ubah tadi. Pastikan dia adalah teks. Tetapi kalau nombor tu untuk pengiraan, make sure dia ialah numbers. Okey, jika kita tak nak okay. Apabila kita selesai upload data, kita dah selesai, kita anda akan dapati di sebelah kanan sekali ini adalah semua data yang ada. Kalau kita klik pada anak panah yang ini, dia akan tutup. Ini menunjukkan satu data set. That means kita boleh ada multiple data set. Kita boleh ada pelbagai data. Data murid, data guru, data sekolah, data daripada MOH, data daripada jabatan pendaftaran. Semua kita boleh letak di sini. Semua kita boleh import. Anda akan dapati di sebelah kanan sekali. Ini adalah semua data. Untuk tengok apa yang ada dalam data set ini, kita klik dan semua adalah semua data yang kita boleh gunakan ada di sebelah kanan kita. Okey. Untuk menunjukkan visual. Okey. Untuk menunjukkan visual yang mudah, kita akan mulakan dengan data murid. Kita akan buat sini. Semua kita boleh import. Yang ini, dashboard data asas murid. Kita akan buat dashboard data asas murid menggunakan maklumat dalam data murid sahaja. Okey. Ini adalah paling simple. Kita akan buat. Untuk menunjukkan visual yang mudah, kita akan mulakan dengan data murid. Kita akan baik. Buat kalau kita tengok pada yang pertama sekali, kita ada bahagian atas sini bilangan murid keseluruhan. So kita akan buat yang ini dulu. Kita akan buat bilangan murid keseluruhan. Jadi untuk itu, mula yang pertama kita buat adalah kita akan insert tajuk dulu. Kita pergi pada insert. Di atas sini ada insert. Dan kita pilih text box. Baik. Kalau kita tengok pada yang pertama sekali, kita ada dan bila kita klik pada text box bilangan, dia ada keluar kotak macam ini. So kita type lah bilangan untuk itu murid pertama kita buat adalah keseluruhan. Tajuk. Kita pergi pada insert
Baik. Selangkah murid ke seluruh han. Text box. Oh, itu dekat. Dan bila kita klik pada text box, dia ada keluar kotak macam ni. Okey, so bila kita dah selesai tulis, masalahnya tulis teks dia kecil sangat font dia tu. Tak nampak apa. Kan? So kita akan select all, sama ada kita tekan Ctrl A ataupun kita drag saja. Klik drag. Dan di sini kita boleh ubah. Kita boleh tengok dekat bawah sini macam word. So kita akan centerkan dia. Okey. So bila kita dah akan centerkan dia, kita akan boldkan dia. Teks dia kecil dan kita akan besarkan. Tak nampak dia. Apa. Kan? So kita akan select all. Mari kita tekan miss Ctrl N lah dah. Ataupun kita drag saja N. Baik. Kemudian tanda-tanda di keliling sini ialah guna dia untuk resize. So kita boleh resize kan. Kita resize kan dia dulu. Baik. So okay kan so far. Kita dah boleh letak tajuk. Tak data lagi. Baru letak tajuk. Baru letak tajuk. Okay. Sekarang kita tengok pada visualization. Visualization di sini, di sebelah kanan ni, sebelah fields ni adalah benda-benda yang kita boleh jadikan bentuk secara data dalam bentuk visual. Apa yang kita nak guna sekarang, kita nak display nombor. Okey, untuk display nombor, kita akan pilih card. Cuba cari card. Dia ada nombor 1, 2, 3 lagi atas ni. Bentuk ni. Dia ada tulis card kat situ. Visualization. Visualization di sini, di sebelah kanan ni, sebelah fields ni adalah benda-benda yang kita boleh jadikan. Okey, ada card dekat situ. Visual. Apa yang kita nak guna sekarang, kita nak display nombor. Boleh semua dapat nampak card eh? Alright, so kita klik pada card. Cuba cari card. Nampak tak ada benda keluar dekat sini? Dia ada nombor 1, 2, 3. Ada benda keluar pada kita punya dashboard ni. Ini dipanggil dashboard. So ada benda keluar dekat sini. Okey, untuk masukkan data yang kita perlukan. Okey, apa yang kita nak kira? Kita nak kira murid. So, apabila kita nak kira murid, apa yang unik tentang murid? Nama dia unik tak? Boleh semua dapat nampak kad eh? Nama ada yang sama. Ada kemungkinan sesuatu nama tu nampak sama. Ada benda keluar. So, apa yang unik adalah ID murid. So, kalau kita tengok pada visualization, pada visualization yang kita dah klik ni, dekat visualization ni, dia ada fields. Apa yang kita nak kira? Kita okay, ada fields. Fields ni tempat kita nak letak data. Ada fields kita boleh letak macam-macam data. Ada fields yang kita boleh letak satu. Sebagai contoh card. Card kita hanya boleh letak satu data sahaja. So kita akan pilih ID murid dalam fields. Cari ID murid. Cari ID murid dalam field. Klik dan drag dia dalam field. Dan lepaskan. Ada fields. Fields ni tempat kita nak letak data. Ada fields kita boleh letak macam-macam data. Ada fields. Apa jadi? Dia jadi 9 juta. Sebab dia masih anggap bilangan tu sebagai ID murid tu sebagai nombor. So dicampur je lah. Itu kau jadi 9 juta. Which is salah. Alright. So apa yang kita nak buat ialah pada bahagian fields di sini, pada bahagian fields di sini ada satu arrow untuk drop down kat situ. So kalau kita klik drop down arrow di sini, kita klik dia, dia akan bagi tahu kita apa yang kita boleh buat. Kita boleh kira, kita boleh campur, kita boleh average kan, kita boleh cari yang minimum, kita boleh cari yang maximum, kita boleh count distinct, kita boleh count, kita boleh buat standard deviation, variance, median, ataupun kita nak tunjukkan value tu sebagai percent, banyak benda. Tapi untuk tujuan pengiraan murid, kita akan pilih count distinct. Maksudnya dia hanya akan kira nombor yang kalau nombor tu sama, dia akan kira sekali saja. Itu dipanggil count distinct. So kita akan pilih count distinct. Terus mendapat bilangan murid. So bilangan murid keseluruhan adalah sebanyak 784. So kita boleh resizekan dia sikit supaya dia jadi cantik, comel. So kita dapat dekat situ bilangan murid ialah 784. Senang je. Dah siap satu data. Baik. Kalau kita tengok pula apa yang kita perlukan lagi kat sini. Kita tengok. So kita dah ada bilangan keseluruhan murid iaitu 784. Kita dah ada. So sekarang kita nak buat bilangan murid mengikut tahap. Okey, bilangan murid mengikut tahap. Sama juga. Ini semua adalah card. Ini semua adalah card. Kita menggunakan card dan
text box. Itu saja. Kalau kita tengok, diberikan kad dan text box. Right. So kita dah ada. So kita akan pilih murid, selalunya murid. Untuk mudah saya akan klik pada kad yang pertama ni. Saya just ini semua adalah copy. Kad. Ini semua adalah kad. Okay, kita saya copy dan saya text box. Paste. Control C, Control V. Text box. Siapa pakai Microsoft? So, kita akan pilih. Biasalah ni. Control C, Control V. Sama macam Microsoft lain pun. Okay, jangan kita tak akan tinggal Control C, Control V tu sampai bila-bila. Okay, kita akan pilih kad yang ini. Kita akan Control C dan Control V. Control C, Control V. Baik. Siapa pakai Microsoft? Saya. Biasalah. Control C, Control V. Sama, itu, just, itu just itu tajuk dia sebenarnya. Tetap tak kisah sebenarnya. Kita boleh tutup dekat sini ataupun kita ada cara lain yang kita boleh tutup. Okey. Ada di sini tanya soalan apa dia count of ID murid. Alright. So count of ID murid tu sebenarnya dia nak bagi tahu nombor tu adalah apa. Nombor tu bermaksud apa? Tapi selalunya kita akan tutupkan benda tu, kita bagi tajuk kita sendiri supaya lebih mudah kita ingat. Baik, so kita dah copy paste yang ini. Alright, so sekarang saya akan tunjuk sekali. Okay, kemudian kita akan ambil satu lagi text box. Kita letak tahun 1. Alright, so count of ID murid tu sebenarnya dia nak beritahu nombor tu adalah apa. Okay. Nombor tu bermaksud apa. Tapi selalunya kita akan tutupkan. Letak tahun supaya lebih mudah kita ingat. Tahun 1. So kita dah copy paste. So yang ini. Alright. Ini adalah data, kononnya data tahun 1. Tetapi kalau kita tengok sini 784 keseluruhan. Kita nak data untuk tahun 1 je. Kita tak nak data tahun 2, 3, 4, 5, 6 tu. Apa yang kita kena buat? Kita kena, kalau siapa yang selalu pakai Excel tu, kata andik ialah filter. So kita kena filter. Dan cara untuk mudah filter dia ialah tengok pada kolom yang ketiga di sini. Ini adalah filter. Satu je. Tahun satu tak apa. Klik je pada text box. Ambil text box baru buat. Kalau siapa yang selalu pakai. Okay, kalau copy tu besar sangat. So kita ambil yang baru. Kita ambil text box baru. Dan kita letakkan. Dan cara okay. Untuk mudah filter dia ialah tengok pada kolom yang ketiga di sini. Baik. Ianya adalah filter. So, macam saya cakap tadi, kita gunakan filter. Filter ada di sini, kolom yang ini. Kolom yang ini adalah filter. Kalau kita tengok, dia ada filter for page. Kemudian kalau dia juga ada filter for visual. Kita nak filter adalah filter pada visual. Cuba tengok bila saya klik pada pada dashboard ni, bila ini tidak diselect, dia hanya ada filter on page. Tetapi sekarang kita nak filter visualization yang ini. So kita klik pada visualization. Kita pergi pada filter. Filters on this visual. So kita klik expand. Dan kita boleh cari value dia. Cuba tengok bila saya klik pada pada dashboard ni. Bila ini tidak diselect, dia hanya ada filter on page. Tetapi sekarang kita nak filter visualization yang ini. So kita klik pada visualization. Sorry. Kali ni dia hanya kira kan. Sorry, yang ini nombor. Salah, silap. Patutnya kita kena ambil dia punya satu lagi ID, satu lagi field kat sini. Sorry, saya silap tadi. Lupa nak masukkan ID. Satu lagi benda, kita cari keterangan tingkatan tahun. Ada dekat sebelah sini. Dia tulis keterangan tingkatan tahun. So kita akan klik dan letakkan dia dekat bawah count ID murid sini. Kita akan letakkan di si ni. Dia punya satu lagi ID, satu lagi field kat sini. Sorry, saya keterangan tingkatan tahun. Kita boleh, kalau kita tengok sini, kita boleh gerak-gerakkan ni. Kalau rasa kecil sangat field tu, kita boleh besarkan sikit, boleh nampak sikit. Tahun ada dekat sebelah sini. Okey, kita klik, kita jadikan dia macam ni. Kita klik gerak-gerak boleh besarkan kecil kan. Kemudian kita ambil daripada keterangan tingkatan tahun, kita letakkan di sini. Kita letak dekat field. Dan kita lepas. So bila kita lepas kat situ, nampak ada tahun 1 sampai tahun 6. So kita just
klik pada tahun? The click, kita jadikan dia satu. The click gerak-gerak ya, boleh besarkan kecil kan. Kemudian kita terus jadi 124 orang. Jadi kita tahu tahun 1 ada 124 orang. Okey. Tak apa, kita akan teruskan ke tahun 2. Saya akan tunjuk sekali lagi tahun 2 pula. Tapi tahun 2 makin senang sebab kita dah ada yang kat sini ni. Kita nak copy paste je. So kita klik pada tahun, kita control C, control V dan kita tarik dia letak kat bawah sini. Lepas tu kita ubahlah jadikan dia tahun 2. Okey. Kita akan teruskan ke tahun 2. Saya akan tunjuk sekali lagi tahun 2 pula. Tapi tahun 2 makin senang sebab kita dah ada yang kat sini ni. Kita nak copy paste je. So kita klik pada tahun, kita okey. Pastikan dekat sini bila you klik untuk filter, you klik pada visual yang you nak filter. Filter on this visual saja. Gunakan dekat yang ini. Jangan di sini. Kalau yang ini, dia akan buat untuk keseluruhan page. Dia akan buat untuk keseluruhan page. Okey. Pastikan dekat sini bila you klik untuk filter, you klik pada visual yang you nak filter. Filter on this visual saja. Gunakan dekat yang ini. Jangan di sini. Kalau yang ini. Alright, so kita dah ada tahun 2 tajuk. So kita klik pada visualization yang ini. Page. Kita control C, control V sekali lagi. So kita ada untuk tahun 2, tetapi tahun 2 tu mestilah data dia lain kan. So pastikan data ini di highlight. Okay, make sure ada kotak keliling dia. Kalau tidak memang tak jadi. So kita dah ada tahun 2. Pastikan ada kotak keliling dia. Klik pergi balik ke keterangan tahun tingkatan di sini. Kita control C, klik ke bawah. Pilih tahun 2. So kita antik tahun 1. Tik pada tahun 2, antik tahun 1. Terus data berubah jadi tahun 2. So pastikan data ini di highlight. Okay, make sure ada kotak keliling dia. Kalau tidak okay, memang tak jadi. Betapa mudahnya kita nak buat. Pastikan ada kotak data keliling dia. Klik, pergi balik ke keterangan. Betapa mudahnya kita nak buat data. Klik ke bawah. Pilih tahun 2. Yeah. Untuk the whole tahun, the whole page. Aha. Antik tahun 1. Terus data berubah jadi tahun 2. Kita ambil daripada sini dan kita letakkan pada field yang yes, tempat yang kita nak filter tu kita kena highlight dulu. Kecuali tak payah sebab kita dah copy paste. Bila kita dah copy paste, kita dia akan copy balik benda yang sama, kita just ubah filter saja. Jadi kita tak perlu nak buat daripada awal. Kita just copy paste, copy paste, copy paste. Itu yang sebab saya suka Power BI sebab banyak copy paste. Sebab data ni sebenarnya copy paste je. Kita just tukar pada filter saja. Tempat yang kita nak filter tu kita kena highlight dulu. Okey, sekarang cuba buat untuk tahun 3, 4, 5 dan 6. Okey, termasuk yang berada di rumah. Apa kata you all pun try buat untuk tahun 3, 4, 5 dan 6. Kita tak perlu nak. Okey, saya akan buat dengan cepat dekat sini. Sebab saya suka Power BI sebab banyak copy paste. Saya akan buat dekat sini dan sambil tu boleh follow. So saya control C, control V. Sekarang cuba buat untuk tahun 3, 4, 5 dan 6. Tak di bawah sini. Okay, masuk yang berada tahun di rumah. 3. Apa kata you all pun try buat untuk tahun 3. Pilih data, C, control V. Okey, saya copy paste. Letak pula data di bawah. Pergi dekat filter, pastikan data yang saya nak filter tu di highlight ada kotak boleh follow. So saya control ke tahun 3 pula. Control V. So data dah jadi tahun 3. Okay. Jangan risau, betul tahun 3 124 orang. Bukan salah eh. Tahun 3 betul 124 orang. Copy paste. Letak pula data di bawah. Pergi dekat filter, pastikan data yang saya nak filter itu di highlight ada foto boleh. Ke tahun 3 pula. So data dah jadi tahun 3. Yang bagaimana? Risau, betul tahun 3 124 orang. Step yang mana satu? Tahun 3 betul 124 orang. Kita kena tulis yang ni. Kita kena yang teks tu kita kena tulis. Sorry, yang teks tu kita kena tulis ya.
Okay, teks tu kita kena type sendiri. Boleh buat automatic tapi advance sikit yang tu. Yang tu boleh buat automatic tapi advance sikit. So kita tak buat lagi yang tu, kelas tu kita akan buat. Kalau ada follow up untuk kelas ni, yes, kita boleh buat lagi. Okay. Jika penonton-penonton YouTube nampak macam saya tengah cakap sorang-sorang, sebenarnya dekat sini ada pegawai-pegawai yang juga berada untuk bengkel face to face, di mana mereka mengamalkan penjarakan. So jangan risau. Tentu boleh buat automatik tapi hebat sikit. So kita tak buat lagi yang tu, kelas tu kita akan buat. Kalau ada follow up untuk kelas ni, yes, kita boleh buat lagi. Penonton-penonton YouTube nampak ini. Saya tengah cakap sorang-sorang, sebenarnya dekat sini ada pegawai, yes, yang juga berada untuk bengkel face-to-face. Pastikan kita pilih pada tahun 1. Pilih tahun 1. Lepas tu baru kita yang atas ni patutnya tak berubah. Nampak tak? Atas ni tak berubah. Atas ni tak perlu letak. Ya? Yeah? Okey, bila kita copy, dia tak akan jadi apa-apa dah. Kita akan ubah di sini. Nampak tak sini? Dia tulis filter on this visual. Filters on this visual. Kita ada satu count ID murid. Kena satu lagi ialah keterangan tahun tingkatan. Yang ni yang kita tambah tadi. Yes, kita akan tambah pada keterangan tahun tingkatan untuk membolehkan kita filter mengikut tahun. Bila kita dah buat yang pertama, kita dah tak ada masalah untuk yang kedua dan ketiga. Filters on this visual, kita ada satu count ID murid. Dan satu lagi ialah keterangan tahun tingkatan. Yang ni yang kita tambah tadi. Yes, kita akan tambah pada keterangan tahun tingkatan untuk membolehkan kita filter mengikut tahun. Bila kita dah buat yang kalau susah-susah memang. Kadang-kadang kalau saya nak klik-klik tu susah sangat nak keluar, nak ikut saya. Saya buat atas buat bahu. Yang tarik-tarik tu yang kadang-kadang jadi problem tu. Kadang-kadang kalau saya pun, kalau saya sakit hati sangat, memang saya buat test work je terus. Right, so sepatutnya sekarang Thank you.
Okay, so sekarang kita dah dapat tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Semua kita dah ada dekat sini. So kalau kita tengok pada dashboard yang telah siap, betul lah kan, kita ada, betul tak, data dia 124, 170, 124, 109, 142, 115. So itu yang paling simple lah orang kata, pasal kita nak tunjuk nombor sahaja. Sekarang kita nak tunjuk graf ikut jantina pula. Okay, kita buat graf ikut jantina dan kita nak pastikan bila kita klik jantina ni, data dia juga berubah. Kita nak make sure bila kita klik pada jantina, data dia berubah juga. Okay, susah kan rasa ni kan? Mesti susah kan? Senang saja sebenarnya. So, apa yang kita nak buat ialah kita akan pilih visualization yang betul. So, kita akan pilih yang ini. Kita akan pilih clustered bar chart. Kita akan pilih clustered bar chart. So, kita pilih pada clustered bar chart. Klik dan clustered bar chart keluar dekat sini. So, pastikan cluster bar chart ni dalam keadaan di highlight. Okay. So, cluster bar chart yang ini ni. Selalunya dia simbol yang ketiga daripada kiri. Okay, cluster bar chart. So, kita akan, kalau kita tengok, sama juga. Bawah visualization ni ada axis. Okay, axis, legend, values dan tooltips. So axis adalah paksi, betul tak? Jadi pertama kita kena cari paksi kita nak apa. Paksi yang kita nak tahun. So apa yang kita kena buat? Kalau kita nak tahun, kita akan tarik apa? Kita akan tarik keterangan tahun tingkatan dan kita letak pada axis. Okay, terangan tahun tingkatan dan kita letak pada axis. Itu maksudnya paksi yang kita nak. Seterusnya, kita nak kira apa? Kita nak kira murid dulu. Kita kira murid. So, kita akan ambil ID murid dan kita letak pada value. Kita letak pada value. So, apa yang kita dapat di sini ialah jumlah keseluruhan murid. Okay. Sekarang kita nak jantina. Okay. Untuk jantina, kita akan pilih jantina dan kita letak pada legend. Memang legend lah. Nampak tak sekarang? Alright, so kalau kita tengok sini, tapi isu dia sekarang ada satu benda yang paling besar. Dia tak tersusun. Dia tak tersusun. Kalau kita nak susunkan dia, kita akan pergi pada, kita akan klik pada data ni dan ada dot 3 kat sini. Kita klik, dia ada sort by. Ha, so kita boleh pilih je sort ascending atau sort descending. Okay, dia kalau, dia kalau tak jadi tu, kita kena adjust balik ke situ. Ah, ha, baru dia kena, baru dia jadi. Dia kadang-kadang kita kena klik dua kali dekat sini. Sort by ni kita kena tukar dulu kepada ID murid. Kita, lepas tu kita tukar balik kepada keterangan tahun tingkatan, baru dia berubah menjadi betul. Kalau tidak, kadang-kadang dia tak jadi betul. Okay, kita kena adjust dekat yang sort ni dulu. Kita kena tukar kat mana yang kita nak ni. Kita tukar kepada ID murid dulu, kemudian baru kita tukar balik kepada keterangan tingkatan, baru dia boleh sort betul-betul. Kadang-kadang dia pening sikit. Baik. So macam mana cara dia kita nak buat supaya bila kita klik pada jantina ni, data ni terus berubah. Apa yang kita perlu buat? Siapa rasa, siapa tahu rasanya? Macam mana kita nak buat supaya bila kita klik pada yang lelaki ni, dia kat sini semua berubah jadi data lelaki saja? Macam mana cara dia? Rasanya tahu tak? Cara dia ialah, tak, cara dia ialah dia dah automatik buat. Klik je sekarang, cuba tengok apa jadi. Nampak tak? Itu yang saya kata, nampak tadi macam advance.
Nampak Cik Evans, rupanya dia dah tolong buat dah. Dia dah tolong buat. Jadi tak payah kita nak sakit ke kepala. Okay, soalan tadi tu trick je. Soalan trick je. Nak pergi berfikir sekejap. Okay, salah satu sebab saya guna Power BI adalah sebab ini. Semuanya dia automatic buatkan untuk kita untuk filter. Jadi kita tak payah nak fikir sangat. Ada 2-3 tempat yang kita kena fikir. Yang itu kita akan buat sekejap lagi. Yang kita kena fikir. Tetapi buat masa sekarang kita tak payah fikir lagi. Okay. Seterusnya, kalau kita tengok dekat sini, kita tengok pada data kita yang ini ni. Kalau kita buat presentation, kita tak tahu bilangan dia ni. Okay. Alright, kemudian sini ada satu masalah sebenarnya. Kita lupa nak tukar value ID murid ni kepada count distinct. Yang ni kena ingat ni selalu ni. Saya selalu kena terlupa juga yang benda ni. Kalau kita tak ubah value ni kepada count ID murid, jawapnya silap lah data kita. Alright. Okay, cuma sekarang kalau kita tengok di sini, kalau kita letak mouse kita atas bar-bar tu, dia akan keluar maklumat tambahan. Tetapi kadang-kadang kita pakai phone. Sebab data ni sebenarnya kita boleh pump ke telefon kita. Sebab Android, iPhone semua ada apps Power BI. Jadi kita boleh transfer apps tu, data kita ni, kita boleh transfer masuk phone. Dan dia akan convertkan jadi phone friendly. Kena download apps lah dalam kita punya phone. Baik. Kalau kita tengok sini, kalau boleh kita nak nombor terus ada. Kita nak tahu bilangan terus. Betul tak? Kita nak tahu ada bilangan kat sini supaya kita mudah untuk dapatkan nombor ni. Tak payahlah nak klik-klik. So apa yang kita buat, pastikan benda ni di highlight, graf ni di highlight, dan kita akan pilih gambar yang bentuk paintbrush ni. Okay, dia akan keluar format. So kita nak tukar format dia sikit. Kita klik pada format dan kita pilih data labels. Ada data label sini kan? Data label ni kita on. Terus keluar data. Alright. Dan kalau rasa warna biru gelap dengan warna biru cerah tu tak cantik, pilih data colors, tukar je perempuan kepada pink. Okay, kita tukar je pada data colors tu. Kan, data color sini kita tukar je kepada pink. Terus jadi cantik lah. So kita boleh ubah warna yang kita suka. Okay, walaupun warna tu orang lain tak suka, kalau kita suka kita tukar je. Dia orang tak boleh buat apa-apa. Sebab bila kita pump, data tu data kita, kita yang design. Dia orang nak design sendiri. So dia orang belajar Power BI. Okay, seterusnya. So kalau kita tengok sini, macam saya katalah, kalau kita pilih perempuan, data perempuan je yang keluar. Kita pilih lelaki, data lelaki je yang keluar. Alright, kalau kita klik pada mana-mana tempat lain, data keseluruhan keluar. Jadi macam saya cakap, Power BI sangat mudah untuk kita guna, untuk kita buat analisa data, untuk kita visualkan data kita, terutama semasa pembentangan. Nak tengok lelaki saja, klik. Nak tengok perempuan saja, klik. Nak tengok tahun satu lelaki saja, klik. Okay, ni tahun 6 atas klik, sorry, terbalik. Okay, nak tengok tahun satu lelaki saja. Okay. Jadi kalau dalam meeting, present dekat dalam mesyuarat dan sebagainya, mudah. Dan kalau ada dalam phone kita, pengarah ke, ketua-ketua jabatan kita, senang, kita nak adjust je. Mereka di mana pun, orang kata apa ini yang dikatakan data at your fingertips ni. Betul, fingertips lah, pakai phone. Fingertips. Tekan je pada phone tu. Tu dapat data. Tak payahlah nak call tengah-tengah malam buta tanya. Saya pernah alami benda-benda tu. Yelah, bila seseorang tu berada di UK, dia orang pagi, kita tengah nak tidur lah. Lebih kurang pivot. Ha. Tapi dia lebih streamline lah dekat sini. Itu sebab siapa yang tahu guna Excel, dia punya Excel punya kukuh, Power BI adalah satu, orang kata apa, level up untuk dia. One level up yang memudahkan dia. Sebab dia boleh manipulate data dia dalam Excel, cantikkan data dalam Excel, dia import je data Excel tu masuk sini untuk buat graf dan sebagainya.
Dan yang terbaiknya ialah dia boleh export data. Kan kita boleh filter, kita run query, kita pakai ini untuk buat query kita. Nanti saya akan tunjuk. Kita run query kita pakai ini, kita download data tu dah serahkan pada orang. Contoh kalau dalam Excel tu kita dah ada satu, kita sebenarnya dah siap data tu sebenarnya. Dah siap untuk kita filter, dah siap kita buat pun sebenarnya dah cantik. Boleh kita masukkan dalam program. Kalau kita dah siapkan lajur kita, kolom kita cantik-cantik dalam Power BI, import saja dia boleh, tak ada masalah. Apa-apa dalam Excel. Yes. Boleh import saja masuk terus dalam Power BI. Ya. Yeah. Data, report data yang kita dah siapkan lah, yang kita dah buat cantik-cantik dalam data tu kan. Kan? Asalkan data tu unik. Nah, sebagai teks dan pastikan dia unik. Itu saja. Apa-apa yang unik. Sebab sebelum ni memang saya handle data satu negara, memang tak ada isu. Saya boleh buat dashboard untuk satu negara, saya pilih kod sekolah, saya tunjuk data untuk sekolah tersebut saja. Bila run query pun, saya run query dekat sini dan pas data yang diperlukan. Alright. Okay, so kalau kita tengok pula balik pada yang data yang kita nak buat ni, data asas ni, ha? Baru sejam. Kan? Betapa cepat je kita buat. So, the next one yang kita akan buat adalah yang bahagian sebelah kanan ni. Okay, bahagian sebelah kanan ni. Okay. Okay, sebab apa yang kita nak buat ialah belah kanan ni dia akan tengok nama kelas ikut tahun. Okay, jadi guna dia ialah kita nak apa, tengok apa tu bagi pembahagian lelaki perempuan dia elok tak ikut kelas-kelas ni. Klik tengok. Ya, ini ialah template untuk satu page. Dia sebesar ini maksimum. Jadi kita boleh mungkin kurangkan lagi pada satu page, tak ada masalah. Kita boleh tambah page. Dia boleh tambah page. Okay, tapi ini maksimum size dia. Dan kita bayangkan ini bila kita present, dia sebesar ini. Okay. So, sekarang kita akan buatkan yang ini. Alright. So apa yang kita akan buat, sama juga kita akan pilih pie chart. Kita akan pilih pie chart. So kita ada satu pie chart dekat sini. So sama juga kita nak kira apa? Kita nak kira murid kan? Berapa orang murid, betul? So kita akan tarik ID murid, letakkan pada value. Dan jangan lupa macam tadi, kita kena count distinct. Okay. Alright. Dan kita nak untuk tahun satu saja. Jadi kita akan ambil apa? Kita akan ambil keterangan tingkatan tahun dan letak pada filters on this visual. Dan kita pilih tahun satu. Alright. So sekarang ni ialah jumlah keseluruhan 124 orang murid. So kita nak pecahkan kepada kelas. Kita nak pecahkan kepada kelas. Kalau di sini tadi kita pecahkan kepada jantina, kita menggunakan jantina dan kita letak di mana? Di legend. Perkara yang sama, kita akan pilih nama kelas dan letak pada legend. Terus bertukar menjadi, terus pecahkan dia, pecahan dia jadi ikut kelas. Detail kita boleh letakkan benda-benda lain, data-data lain kita boleh letak kat situ. Sebagai contoh, tarik jantina. Dia akan pecahkan kelas tu kepada jantina pula. Nampak tak? Dia belahkan kepada jantina. Katakan kita ambil details ni, pie chart ni boleh dibelah lagi. Itu maksud details. Kita masuk details, pie chart tu boleh dibelah lagi. Okay, bagi contoh kita nak pie chart ni tunjukkan kelas dan juga jantina. So kita tarik je jantina dan letakkan dalam details. Kita nampak tak ada satu line lagi kat sini, dia tambah.
Dan kita besarkan ni biar nampak sikit. Yep. Okey, ada line ni tu kan? Itu menunjukkan jantina lelaki dan ini lelaki, ini perempuan. Dalam kelas kreatif. Dalam kelas karakter kreatif mempunyai 16 orang murid perempuan dan 25 orang murid lelaki. Itu guna dia details. Tetapi saya tak nak pakai details, saya tutup dulu details tu. Okey, kita tak mau pakai details, tak nak pakai. Tak nak pakai. Untuk ni tak nak pakai, untuk hari ni tak nak pakai, tapi untuk you all nak pakai sendiri tak ada masalah, saya tak halang. Okey. Cuma saya nak tak nak pakai sini supaya nak bagi senang. Baik, sekarang kalau kita pilih jantina di bahagian graf di sini, kan? Di bahagian graf yang ini ni, graf bar ni, kalau kita pilih jantina lelaki, nampak tak? Dia automatik dah filter lelaki dan perempuan. Kita dah buat secara automatik untuk filter. Tak perlu susah-susah nak buat lagi. Itu sebab perempuan pula. Itu sebabnya seterusnya kalau kita nak buat atas ni ada tajuk, kita nak tukarkan dia kepada tahun 1. Okey, atas ni ada tajuk ni. So kalau kita nak tukarkan ini kepada tahun 1, apa yang kita buat? Kita akan pergi kepada paintbrush di sini. Dan kita tukar pada title. Kita klik pada title dan kita tukarkan kepada tahun 1. Dan kita boleh besarkan dia. Kita boleh ketengahkan. Kita boleh besarkan font. Okay. So, kita dah siap satu. Nak buat satu lagi? Apa yang kita kena buat kalau nak buat satu lagi? Kita copy paste. Sebab ada tiga kelas. Ada kelas amazing, kelas brilliant dan kelas creative. Itu sebab dia jadi tiga. So kita tahu, adakah pembahagian kelas sekolah sekata? Kan? Supaya balance tak kelas ni? Balance tak? Kan? Kat situ boleh nampak. Kalau tak balance memang tak nampak. Cantik lah graf kita. So kita dah copy and paste. Kita dah copy paste. Okay, copy paste. Kita just tukar pada filter ni. Macam tadi juga kita buat. So kita pilih yang ini, kita nak tukarkan pada tahun 2. Kita tukarkan kepada tahun 2, buang tahun 1. Dan kita pergi pada format ni dan kita tukar tajuk dia, title ni, kita tukarkan kepada tahun 2. So kita dah dapat data tahun 2. Kalau ikut di sini, tahun 2 ada 5 kelas. Tahun 1 3 kelas sebab bangunan kami tak cukup. Okey. Sama juga, kita Ctrl C, Ctrl V, kita copy paste untuk kita buat tahun 3. Kita tukarkan dia kepada tahun 3. Kita tukarkan title dia kepada tahun 3 juga. Terus jadi data tahun 3. Dan cuba buat yang seterusnya. Cuba buat yang seterusnya untuk tahun 4, 5 dan 6. Ctrl Z. Ctrl Z jangan lupa. Undo. Okay, Ctrl Z jangan lupa eh. Kalau terdelete kita boleh pakai Ctrl Z untuk undelete. Tak mau dia.
Dia kat sini, ini untuk filter. Tapi kalau yang kita control kat sini, sini visualization ni. Tapi bila kita filter, kita pergi tengok yang filter sebelah ni. Okay, so kita cuba buat semua sekali. Pastikan kita tarik keterangan tingkatan ni. Kita tarik, letak dekat filter on this visual ni. Kita letak kat sini. Kalau dah ada, kita klik dan pilih saja. That means tak bubuh. Kena ambil, letakkan di bawah count of merit tu. Kalau tekan Ctrl S tu still okey lagi. Jangan tekan Ctrl X. Dengan tekan F4 terus memang out ni. Kalau dah delete, jangan tekan Ctrl F4 terus hilang dulu. Okey, boleh boleh tekan Ctrl Z lagi untuk undo. Baik, okey. So, kalau tengok dekat sini data kita, so kita just kita boleh tutup yang ini kalau kita nak tengok besar-besar. Okay, so basically kita dah siap dashboard yang pertama. Dashboard data asas murid kita, kita dah siap dah. Kita dah siap dah data dashboard murid kita. Kemudian kalau nak bagi cantik sikit, okay, okay, yang ni optional lah kan, yang ni optional. So saya akan pergi pada insert. Saya akan masukkan image. Dan saya akan pilih logo sekolah. Dan terus ada logo sekolah. Nampaklah official sikit orang kata kan. Nampaklah official. Logo sekolah. Okay. So kalau letak, nak letak background kat sini, boleh pakai shapes kan, boleh pakai shapes dekat sini. Kalau kita nak buat shape sikit, kita nak pecah-pecahkan dia. Alright, so kita boleh buat kat situ. Okay, so 1 minit untuk cari air ke apa ke. Saya bagi 1 minit, 2 minit lah. Saya bagi 2 minit untuk cari air ke. Tak boleh take 5, take 2, take 5 lama sangat. Take 2 je, semua orang kat rumah. Semua orang kat rumah. Dapur dekat je, dapur sebelah je.
Okey, sebelum kita teruskan ke dashboard yang kedua. Okey, sebelum kita teruskan ke dashboard yang kedua, saya nak tunjuk satu benda yang kalau siapa dalam Excel selalu akan buat jika ada banyak sheet. Kita akan bagi nama pada setiap sheet. Kalau kita tengok di bahagian bawah ni, takkanlah nak panggil dashboard kita page. Page 1. Dashboard mana? Dashboard page 1. Macam tak best lah kan? So kita just rename. Dan kita beri nama data asas murid. Murid. Jadi bila orang tanya dashboard mana nak tengok? Tengok dashboard data asas murid. Ha, sedap lah sikit bagi nama. Kan? Daripada dashboard mana? Dashboard page 1. Dashboard page 1. Kalau ada 10 file Power BI, ha, semua page 1 jenuh cari. Jenuh cari kita. Untuk insert logo, pergi pada insert image. Image. Kalau siapa yang screen kecil, dia akan ada dot tepi dia. Baik. So, sekarang kita akan tengok ke dashboard yang kedua. Kita akan tengok dashboard kedua iaitu okay. Kita akan tengok sekarang untuk buat yang ini pula. Okay. So kita akan buat supaya kita boleh tengok lokasi murid-murid kita. Alright. Kita akan tengok lokasi murid-murid kita. Okey. Untuk buat ini kita akan perlukan peta, kita akan perlukan slicer. So apa yang kita akan gunakan ini ialah peta, slicer, card dan table. Okey. Slicer, card, map dan table. Itu yang kita akan gunakan untuk dashboard yang ini, dashboard social economy. Kita masih lagi menggunakan data murid. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita akan klik pada butang tambah di sini. Klik pada butang tambah. Okay. So, saya selalu akan mulakan dengan yang paling gempak sikit iaitu apa? Peta lah. Kan? GIS. Kan? Geographical Information System. Nampak gah je nama dia. Macam-macam kalau dulu nak kena fikir bawa GPS pergi sekolah, tekan button untuk dapatkan latitude, longitude. Kan? Tapi sekarang kita nak buat untuk maklumat murid. Takkan kita nak pergi setiap rumah dia tekan GPS. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan, okay, saya akan buka balik semua benda-benda ini, fields. Kita akan pilih this one. Ini dipanggil ArcGIS. Kalau sesiapa yang ambil geografi, yang memang option geografi, ArcGIS memang akan dikenali sebab dia adalah satu servis pemetaan dunia lah actually. Okay. Tapi sekarang dia dah combine dengan Power BI. So apa yang kita akan buat ialah kita akan klik pada ArcGIS Map for Power BI. Kita klik. Alright. So jangan risau pasal sign in tu. Sign in tu hanya kalau kita ada account dengan ArcGIS. Account dia kalau kita apply memang ada macam-macam lagi peta. Tetapi untuk kita pakai yang free pun dah cukup lah. Especially cikgu-cikgu yang dekat YouTube tu. Pasal mahal. Kalau JPN boleh beli, alhamdulillah. Okay. Aircon dia dekat bawah sini. Cuba klik pada titik-titik tu. Ada tak? Ya, ada get more. Okay. Cuba besarkan sikit yang ni.
Cuba besarkan sikit dia. Boleh dapat tak? Yang lain ada lagi yang masalah tak ada tu? Semua ada eh? Ada yang missing lah. Itu takut salah download version. Tu ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan juga yang tu. Okay, ada kemungkinan salah download version. Alright. So, tak apa. Baik. So, untuk ArcGIS map, benda yang penting ialah jika kita ada longitude, latitude, alhamdulillah, itu paling tepat. Tetapi, sekiranya kita tak ada dan nak dijadikan hal, dia orang buat address dalam satu ayat. Selalu kita pecahkan postcode apa semua kan? Tapi sebenarnya, untuk ArcGIS lagi bagus dia buat satu ayat. Map dia, address dia. Saya tunjuk eh. Okay, kalau kita tengok pada sebelah kiri ni, ini adalah visualization. Kalau kita klik di bawah sini adalah data. So kalau kita klik pada data, dia akan tunjuk table yang kita sedang pakai. So kalau kita tengok pada alamat dia ialah dekat sini, yang ini, pilih yang ini. Okay. Daripada visualization di sini, kita klik yang button bawah dia ni. So itu adalah table yang kita sedang gunakan. So kalau kita drag ke sini, dapati alamat dia dalam satu baris. Dalam satu ayat lah orang kata kan. Untuk ArcGIS ini lebih baik. Jadi kalau data kita terbelah, kita kena create satu kolom baru untuk gabungkan alamat kita. Okay. Baik, kita naikkan ke visualization balik. Kita balik ke visualization. So kita ambil alamat rumah dan letak di location. Letak di location. Alright. Okay. Sekarang kalau tengok, data ni ada isu. Sebab apa? Ada murid kita duduk dekat Europe. So kalau kita pergi ke situ, kita pergi ke Europe, kita akan dapati alamat dia betul. Tapi cara dia type alamat salah. Okay. So tu dia. Alamat dia betul tu, blok. Tapi tiba-tiba belakang tu ada jalan P18L lagi sekali. Itu yang menyebabkan ArcGIS tak tahu nak letak dia dekat mana, lah letak kat Europe. Dia akan cari yang lebih kurang. So kita pergi pada Malaysia. Mana pula Malaysia ni? Aku dah sesat dah ni. Okay. Okay, dah balik Malaysia dah. Alright. So kalau kita tengok sini, ini adalah semua murid-murid kita. Ini adalah semua murid-murid. Kita boleh zoom lagi. Zoom, scroll. Siapa ada mouse lah? Siapa tak ada mouse, saya tak tahu. Siapa yang pakai notebook, kena fikir sendiri. Pasal saya tak tahu notebook tu scroll macam mana. Okay, yang terbabas di Pahang tu ialah sebab dia pakai alamat Pahang. Macam ini kalau tengok, dia duduk Serdang. Dia duduk Batu Cave. Saya pun tak tahu kenapa dia pakai alamat Batu Cave, tapi dia masuk ke Putrajaya. Jadi kalau GPS bolehlah tengok, dapatkan address semua satu Putrajaya. Mana budak-budak yang address di luar Putrajaya ni? Okay. Baik. So kita just, saya akan suka letakkan map ni dekat bawah sikit. Alright. Baik. Untuk map pula, kalau kita tengok dekat sebelah kiri atas ni, kalau kita tengok sebelah kiri atas pada map ni, dia ada garisan bertindih bertiga ni, adalah menu. So kita boleh klik pada menu. Dan kita boleh buat, kita satu, kita boleh pilih secara kotak. So kita pilih macam ini. So kalau kita tengok area tu ada siapa sahaja. Okay. Kita boleh pilih macam itu. Ataupun kalau kita guna ini, kita boleh pilih by point. Kemudian kita ada search. Kalau kita nak search alamat dia orang. Dan yang selalu kita tengok ialah yang ini. Yang ini. Okay, sekejap tutup ni biar besar sikit. Nanti kita buka balik. Yang ini dah.
Yang ini bila kita klik base map ni, kita boleh tukar. Yang ini ada jalan. Ha, kita tukar dia punya base map, map yang digunakan. Ha, jadi kita boleh go down, kita tengok dia dekat jalan mana. Ha, rumah dia dekat mana. Ya saya. Zoom. Ha, bawa arrow kita ke Malaysia dan zoom pada arrow kita. Zoom menggunakan scroll. Okay. Alright. Baik. Okay, so sekarang kita dah ada map. So sangat mudah untuk dapatkan map kita, betul? Baik, sekarang kita nak juga maklumat pendapatan. Kan? Kita selalu buat maklumat pendapatan. Selalu diminta maklumat pendapatan ni. Berapa gaji ibu bapa? Berapa gaji ibu bapa kan? Jadi buat apa kita nak minta kalau data tu dah ada? Apa yang kita akan buat? Cuma isunya di sini ialah pendapatan tu dipecahkan. Pendapatan ibu dan juga pendapatan penjaga pertama dan pendapatan penjaga kedua. Tapi kita kena gabungkan data tu. Betul? Ada dua caralah. Satu, kita boleh gabungkan dekat Excel. Tetapi bila kita download data daripada APDM, takkan tiap-tiap kali kita download kita nak buat pada Excel. So ini cara saya nak tunjuk ialah supaya kita buat dekat Power BI, nanti kita import data daripada Excel tu, dia automatik dah ada. Jadi tak payahlah tiap-tiap kali download data buat Excel. Tiap-tiap kali download data buat Excel. Tiap-tiap kali download data buat Excel. Lama-lama fed up. Nak tengok Excel je tak berhenti. Terus refresh je data tu. Sebab kalau kita tengok di sini, di bahagian hujung sini dekat fields ni, dia ada refresh data. Asalkan nama data tu sama, nama file tu sama, dia akan automatic refresh. Syarat dia kita copy data yang kita pakai sebelum ni tak tempat lain, data baru kita letak kat situ, bagi nama yang sama, klik refresh, data tu terus refresh. Itu kalau kita pakai data yang jenis offline. Tetapi Power BI juga boleh connect data online. Sebagai contoh, dia boleh connect ke data EMIS, dia boleh connect directly data APDM, dia boleh connect directly ke data e-operasi. Jadi link terus ke data-data tersebut, create dashboard, data berubah dekat APDM, data berubah dekat e-operasi, maklumat pada your dashboard juga berubah. Of course, cikgu-cikgu dekat sekolah, minta maaf kita tak ada access tersebut. Kalau ada, saya dah lompat-lompat seronok. Okay, untuk yang itu, kita akan pergi ke table yang saya tunjuk tadi kan? Okay, kita akan klik pada table yang ini, yang data ni. Kita akan klik pada data di sini. Klik. Alright, kita akan klik. Apa yang kita akan buat ialah kita akan kita klik data. Semua dah masuk data. Alright, good. So kita akan buat new column. Kita akan tambah column. Kita klik column. Klik new column dulu. Kata new column kat taruh. Alright, bila kita dah klik perkataan new column, pastikan tak klik benda lain. Dekat sini ni, yang biru highlight ni, yang ada biru highlight ni, dia ada tulis column kan? Okay, kita akan tukarkan nama dia kepada jumlah pendapatan ibu bapa. Okay, pada table tools tadi, pilih new column, dia akan keluar benda itu. Alright. Boleh semua?
Baik. Type aja, klik dan type saja nama jumlah pendapatan sebelum tanda sama juga tu. Siapa yang Excel patutnya dah tahu dah kita nak buat apa. Siapa yang selalu guna Excel dah tahu dah kita nak buat apa ni. Kita tambah satu kolom, kita akan buat formula. Dan formula dia dipanggil DAX. Ataupun yang sama juga kita pakai dalam Excel. Jadi kita akan tambah kolom. Dua kolom yang kita akan tambah ialah kolom pendapatan penjaga 1 dan pendapatan penjaga 2. Kita tak perlu hafal, kita just buat tanda buka kurungan. Dan ini table nama dia data. Kan, data murid, betul tak? Data murid. So kita carilah pendapatan penjaga 1. Cari data murid pendapatan penjaga 1. Ah, dah ada. Kita double click. Lepas tu kita tutup kurungan, campur, buka kurungan. Ah, sama macam Excel. Pendapatan penjaga 2, tutup kurungan dan tekan butang enter. Terus dapat di hujung sini jumlah pendapatan ibu bapa. Okay, saya delete formula dia. Semua dah sampai kat sini kan? Tak apa. Daripada kolom tadi. Okay, kejap saya buat daripada kolom eh. Okay, kejap saya pergi balik situ. Tak apa. Saya pergi mana jumlah pendapatan ni, saya delete dulu kolom tu. Okay, so sekarang kita pada table tools, okay? Kita pada table tools. Okay, table tools ya, semua pada table tools sekarang. Okay, so kita akan buat new column. Alright. Lepas tu kita akan klik pada yang biru ni, kita padam yang column ni, kita akan tulis jumlah pendapatan ibu bapa. Alright. Jumlah pendapatan ibu bapa. Dah dapat dah sampai situ? Yes. Tapi sebab saya punya table tu semua huruf kecil, jadi saya pun pakai huruf kecil lah, itu je. Itu lebih pada preference kita lah. Seterusnya kita akan campurkan. Okay, kita boleh letak buka kurungan ataupun kita boleh terus tulis data murid dan pilih. Kena type DA. Okay, kalau type DA dia akan keluar. Sama dengan tu dah ada tu. Kalau terpadam kena letak lah. Jumlah data ibu bapa sama dengan? Sama dengan. Yang itu kena letak. Tu wajib tu Excel. Okey. Kemudian saya pilih pendapatan penjaga 1. Double click je. Campur data murid lagi pendapatan penjaga 2. Macam tu. Jadi kita campur penjaga 1 punya pendapatan, penjaga 2 punya pendapatan, dia campur. Sebab data dalam APDM dia pecah. Kalau kita download sama ada bentuk Excel ataupun bentuk CSV, kita kena create kolom dalam Excel untuk campurkan benda ni. Right. Jadi kalau kita guna Power BI, kita buat sekali di sini, kita tak payah buat dah lepas ni dekat dalam Excel tu. Kita just import saja. Kita just import saja data ni. Okey, bila kita dah dapat macam ni, kita tekan butang enter. Pum. Enter dekat keyboard. Dan cuba tengok bahagian sini. Tengok pada sini ni. Sama tak?
Ha. Siapa yang tak dapat convert pendapatan, dia keluar error cannot convert pendapatan satu tu, maksudnya masa import data tadi tak tukar kepada numbers. Jadi itu sebab dia tak boleh convert. Itu sebab masa saya cakap tadi waktu import data tadi penting. Masih baik. Kita dah cakap mesti check betul-betul. Jika keluar error cannot convert, itu masalah dia, isu dia ialah data tu semasa import salah. No, ada cara dia, tapi kena pergi query balik. Ada banyak sikit lah, banyak sikit kena buat lah sebelum tu. Tapi tak payah buat daripada awal, itu je. Tapi saya kena pergi duduk sebelah komputer. Boleh tengok komputer sebelah dulu. Nanti bila ada time, saya pergi tengok. Alright, so bila ni sepatutnya you dah keluar begini. So kita klik pada ini dan kita pergi pada column tools. Okay, make sure ianya adalah currency. Okay, dia adalah currency. Kalau klik pada ni column tools, klik pada yang jumlah pendapatan ibu bapa dan pastikan dia pada currency. Untuk pastikan kita Power BI tahu itu adalah duit. Nampak tak dia terus letak RM dekat depan secara automatik. Kalau tak tukar currency, kecuali you punya computer set kepada US, dia akan tanda dollar. Alright. So kita dah ada macam tu. So kita balik ke visualization, kita balik ke atas. Kita boleh klik tanda ini kalau kita nak, tanda ni, ataupun kita pergi terus ke visualization. Dan kalau tengok sekarang ada jumlah pendapatan ibu bapa dekat sini. Betul tak? Kan? Okay. Sekarang kita nak buat supaya kita boleh filter guna pendapatan ibu bapa ni. Untuk filter, kita untuk filter dynamic dia panggil. Dynamic filter. Tadi kita guna filter di sini, betul tak? Ini dipanggil static filter. Static filter maksudnya bila kita pakai web ke apa, dia tak keluar lah. Kita tak nampak dah benda ni. Dan kalau boleh memang kita tak nak kacau pun di sini ni, pasal lupa tukar balik, habis. Betul tak? So apa yang kita akan buat ialah, kita akan buka filter dekat sini. Kita akan letak satu filter dekat sini. Untuk Power BI, filter dipanggil slicer. Dipanggil slicer. Ada dekat sini. Dia tulis slicer dekat situ. Okay. Tapi dia menanya filter lah. Tapi dia panggil dia slicer sebab dia apa? Dia boleh slice data. Kita boleh slice data. Itu sebab dia panggil slicer. So kita klik pada slicer. Saya pun dah salah. Ctrl Z. Okay. Slicer. Tarik dia kat tepi sikit. Okay, bila klik slicer, dia akan keluar macam ni. Betul tak? Betul tak dia keluar macam ni? Dapat tak semua? Okay. So, bila kita dah ada slicer di sini, ada siapa yang belum dapat slicer ni? Dapat dah kan slicer kan? Ada fill juga dekat sini. So fill dekat sini kita akan tarik jumlah pendapatan ibu bapa dan letakkan dalam fill. Dia terus jadi slicer. Okay. Dia terus jadi filter lah. Slicer, filter. Okay. Kalau tengok di sini, dia ada tempat untuk input. Untuk input apa? Input data kan, input duit. Tapi halus sangat. So apa yang kita buat, sama je tadi, kita pergi pada format, kita pergi pada numeric input dan kita besarkan. Biar besar sikit. Biar clear. Biar clear water sikit. Okay. So sekarang ni kita dah ada satu input slicer kat situ.
Input slicer dia boleh jadi, ini dipanggil in between sebab kita boleh gerakkan ke sini, ke sini, ke sini ataupun sini ke sini. Alright. So, katakan saya nak cari B1 adalah 2499. Kalau saya tak silap. Okay, kalau ikut data ni, terdapat murid kita yang B1 dan duduk dalam Putrajaya. Yang gaji ibu dan bapa dia tidak melepasi 2,500 sebulan. Kalau ikut data ni ada? Dia duduk quarters tak payah sewa. Tapi tak tahulah kamu dia dikira gaji bersih ke apa ke, itu je masalah kita. Alright. Baik. Kalau kita tengok tadi di situ, kita tak ada nombor budak. Jadi kita tak tahu berapa. Nombor kita akan pakai. Kalau kita nak nombor, kita pakai apa? Kita nak nombor saja. Kita pakai apa tadi kalau nombor? Yang murid tadi kita pakai apa? Kita akan pakai card. Kita pakai card. So kita akan klik. Kita masuk card. So bila masuk card, sama juga kita tarik ID murid, letak dekat field dan kita tukarkan kepada count distinct. Okay. So ada 784 murid dan jika kita tukarkan 2499, kita dapat tahu ada 29 orang murid SKPP 182 adalah B1. Okay. Alright. Kalau kita nak tahu yang gaji 5,000, 228 orang yang bergaji di bawah 5,000 atau bergaji di antara 2,500 dan 5,000. Kita dapat 200 orang murid bergaji di bawah, di antara 2,500 ke 5,000. Baik. Sekarang kita boleh reset balik. Okey. Baik. Jadi kita nak tahu yang gaji rendah ni kerja apa? Sebenarnya kerja apa? Mana tahu gaji rendah businessman. Itu nampak sangat, kita boleh query sikit lah orang kata kan. Betul. So untuk tujuan tersebut, kita satu memerlukan data apa? Data pekerjaan ibu bapa. Dan kalau kita tengok dalam data, dan data ni diambil daripada APDM, dia ada kategori kerja penjaga satu. Yang itu kategori kerja. Kategori kerja adalah government atau bukan government, kalau saya tak silap. Yang kita nak tengok ialah pekerjaan penjaga satu, pekerjaan penjaga dua. Dan kita akan create table. Ini yang saya kata kita boleh, lepas kita create table ni, kita boleh download data ni. Apa kita buat? Kita pilih table. Yang ini. Kita klik pada tadi table. So kita keluarlah table satu yang halus ni, yang kita boleh resizekan sikit. Alright, kita resizekan dia. Baik. Untuk table tadi, kebanyakannya data field kita boleh masuk satu je. Tetapi untuk table tak ada limit. So far lah, saya tak jumpa lagi limit dia. Okay. Kita akan tarik satu pekerjaan penjaga. So kita akan keluar senarai pekerjaan. Bila kita tarik pekerjaan penjaga satu, dia akan keluar senarai pekerjaan. Tetapi kita nak tahu berapa orang bekerja-bekerja ni. Apa yang kita akan buat? Kita akan tarik ID murid. Ingat, semua calculation menggunakan ID murid. So kita akan tarik ID murid dan letak di bawah pekerjaan penjaga satu. Dan kita sama juga, jangan lupa untuk count distinct. Dan kita dapati dekat sini, kalau tak nampak, kita boleh adjust kat sini. Macam kita adjust table-table lain. Ada 68 orang tak letak data. Kalau tengok sini kosong, nampak tak? 68 orang tak, tak nampak ni, besar kan? Ya, besar. Alright, ni besar dah, clear. 68 orang tak isi data. Cikgu Wan kena kejar.
Cikgu Ridwan kena kejar ni lepas ni. Alright. So dekat sini kita nampak cikgu 14 orang, kerja immigration 21 orang, juruteknik 60 orang, jurutera 40 orang, kerani 100 orang. Lain-lain 154 orang. Saya rasa kan kategori lain-lain ni kena buang lah sebenarnya. Okay. Baik. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita nak cari tadi kan berapa orang bekerja. Ni bapak dia je. So kita letak 2499. So kita ada berapa? 29 orang murid kita B1 dan bekerja sebagai immigration, jaga, kerani 7 orang, lain-lain 6 orang, pesara 1 orang, polis 3 orang, tidak bekerja 2 orang yang tidak berkenaan, saya tak tahu kenapa. Dan 3 orang tak letak data tapi ada gaji. Okay, so kita reset balik. Okay, ini untuk ibu, bapa dia atau penjaga satu. So, sama juga, kita akan Ctrl C, Ctrl V. Kita akan copy paste. Okay. Dan kita akan dekat sini, kita akan delete pekerjaan penjaga satu. Kita akan delete pekerjaan penjaga satu dan kita akan gantikan dengan pekerjaan penjaga dua. Kita letakkan di atas count ID murid. So sekarang kita ada maklumat penjaga dua. Jadi sama juga. So kita ada pekerjaan penjaga satu, kita ada pekerjaan penjaga dua. So kalau kita cari yang tadi 29 orang, kita dapati memang betul akan ada isu sebab 14 orang tidak bekerja. Yang tidak bekerja ni kalau kita klik 14 orang ni nak menunjukkan betapa benda ni dah difilterkan untuk kita, kita boleh klik pada tidak bekerja. Kita akan dapati ini semua yang single parent bekerja. Maksudnya bukan single parent bekerja, maksudnya seorang saja yang bekerja. Jadi dia dah boleh filter. Kita klik kat sini, kita buka balik. Kita pilih yang tidak bekerja, yang suaminya mungkin tidak bekerja, kita klik. Yang ini pun lain-lain. Jadi kita tak tahu apa kerja dia. So betul lah, kalau ni dua-dua orang ni mungkin isu besar lah bagi kita. Kita boleh trace lah siapa dia. Macam ini saya tak tunjukkan nama walaupun kita ada murid nama. Actually kita boleh letak di atas sini nama murid tersebut. Jadi kita boleh cari dia. Kalau tengok ni dia duduk di Putrajaya. Jadi macam kaunselor ke apa nak pergi jumpa dan sebagainya, boleh lah. Itu guna analisa data, bukan sekadar nak tunjuk. So kita boleh ambil tindakan, kita boleh take action. Kita tahu ini akan mengganggu pendidikan mereka. Betul kan? Kalau kita kata macam ni, gaji rendah, parent tidak bekerja, yang seorang lagi tak tahu kerja apa, akan mengganggu. Satu mengganggu, satu lagi kita boleh check sama ada data tu betul atau tidak. So kita buka balik, kita reset. Kita boleh juga letak 2500 ke 5000. Kita tengoklah dekat situ ada 200 orang yang bergaji di antara 2500 ke 5000 dan 39 yang lain-lain. Okay, kita ada seorang PTD bergaji bawah RM5,000. Okay. So benda-benda macam ini kita boleh run query dan kita boleh double check. Kan? Yang tiba-tiba layak dapat beasiswa. Kat sini kita boleh double check balik data-data kita. Baik. Eh,
Okey. So kalau kita tengok dekat sini, kita boleh macam saya kata tadi cari dan ada seorang duduk dekat Pekan. Guna alamat Pekan. Alamat Pahang. Kita boleh tahu mereka duduk dekat area mana. Ada budak travel daripada Semenyih, ada budak travel daripada KLIA. KLIA bukan nak masuk negeri lain ke? Baik. Ah, pattern ni kita boleh cari lah. Dia akan bergerak secara automatik bila kita filter ni. Okay. Tengok lah, saya buat 4,000 eh. Nampak dia zoom. Dia ada seorang kat Pekan ni, saya tahu gaji dia berapa. Nampak tak? Dia akan cuba zoomkan supaya semua data tu berada pada skrin. Okay, kita juga boleh letakkan bilangan tanggungan. Kita boleh guna bilangan tanggungan kalau kita tak tahu berapa orang yang ada tanggungan dan sebagainya. Kita boleh letak di atas sini kalau kita nak. Alright. Okay. Kita ambil 2 minit sebab lepas ni kita akan masuk advance sikit. Bukan advance lah, intermediate. Kita akan masuk intermediate sekejap, so take about 2-3 minit untuk pergi ke toilet ke, mencari air ke dan sebagainya. Okay, sebab untuk the next one, kita masih akan gunakan peta ni dan sebagainya. Tetapi, kita dah buang slicer dan kita akan letak slicer yang boleh pilih. Kita akan pilih slicer yang boleh pilih supaya mudah sikit. Kita terus follow kategori B1 sampai B4, M1 sampai M4, T1 sampai T2. Kita akan buat yang itu. Alright. Slicer ni. Tarik ya, this one. Yang mana, which one? Okay, this one. Yeah. Okay. You click this one. Sorry. Click. Yeah. Ini memang? Ya, tak biasa. Sure. No. Okay. Okay. Click. Okay. Just put it here. Just kind of shape. Because it's slicer je tadi kan? Okay. So you just let it go. So it becomes a slicer. Oh, slicer tu macam apa? Filter. Okay. It's called a slicer. You go to format. Okay. And then you pergi pada numeric inputs ni. And you besar. Itu je. You besarkan sikit. Maksud besarkan tu? You besarkan dia punya font. Text sekat. Ah, tu sangat tu. Itu dalam benda tu? Itu dalam punya ni, format ni. Okay. Okay. So, aku dah you just kecilkan dia di sini. Oh, dia slicer lah. Haa, kecilkan di sini. And then you just letak kat mana yang you rasa sesuai nak letak kan. Itu tak apa. Itu yang benda-benda tu apa yang aku pergi ambil. Yang itu kita pakai air this one. Kita pakai table. Again you masuk sini ke sana. Ya, itu ya. Kita pakai table. And then kita just masukkan first pekerjaan. So kita turun bawah, kita cari pekerjaan. Kita cari pekerjaan dia. Okay. Kita cari pekerjaan. So kita ambil pekerjaan. Masuk di sini. Lepas tu kita nak kira pekerjaan ni. Sebelum kita nak kira pekerjaan, kita kena kira ini dia untuk kira. Masuk bawah ni.
tadi dah buat dah ni kan. So tak masalah kali sudah datang ni. Dekat sini. So pilih count this thing. Okay. Next thing akan jadi nombor kecil. Nombor bilangan mudah. Oh. So masalah tadi tu, I actually went back to get that. And then dia refresh balik kan? Apa? Okay, so untuk kita mulakan the next class, kita akan right click dan rename. Kita panggil data socioeconomy murid. Okay, so kita dah dapat data socioeconomy murid. So kita nak menambahbaikkan data ini. So kalau kita tengok di sini, kita nak tambah baikkan lagi. Kita nak supaya bila kita klik pada B1, B2, B3 dan B4, dia terus automatik filterkan untuk B1, B2, B3 dan B4. Kita nak terus ada benda ni. Kan? Kita nak terus dapat maklumat ni. Tak payahlah kita nak kena ingat. Kita nak kena ingat kalau B1 berapa ribu, B2 berapa ribu, B3 berapa ribu, B4 berapa ribu. Kita key in sekali saja, kita terus dapat data-data tu. So, untuk ini sama juga, kita akan pakai map. Kita akan pakai table. Kita akan pakai slicer. Tetapi kita akan buat switch. Kita akan buat switch. Okay. Kita akan switch off kepala kita sekejap lagi. Alright, so yang penting sekarang ni, kita dah ada benda ni. Kita dah ada benda ini. Dan kalau kita tengok, sama je. Ada peta, ada pekerjaan ibu bapa. Dan kita nak bukakan ruangan di atas sini. So apa yang kita akan buat ialah, kita akan, sebab data sama, kita right click, kita duplicate page. Kita duplicate page. Okay, sekarang cuba semua duplicate page tu. Buat satu lagi page. Dia kat bawah tu akan jadi duplicate of data socioeconomy murid. Try that. Buat itu dulu. Ha, duplicate je. Jadi tak payah nak buat baru. Dia tak nak buang masa. Tinggal 45 minit je. Yang ini yang akan menambahkan confusing sikit ni. Yang ni. Sebab kita akan... Dia akan hilang sekejap, sebentar nak refresh. Ha. Data dia automatik duplicate. Okay. Jadi untuk memastikan ada ruangan dekat atas ni, so kita akan resize lah yang ini. Kita klik dan kita kecilkan sikit. Klik, kecilkan sikit. Okay. Yang slicer ni kita boleh delete lah, tak boleh pakai. Lagi pada orang ni, kita remove. Alright, so kita tinggal macam tu je. Nak besar yang mana satu? Yang slicer. Yang slicer tadi. Yang ini ni. Table ni.
Okay, kalau table, sorry, kalau table kita nak ni sama juga. Kita pergi pada format ni. Kita klik pada table yang kita nak ni, dan kita pergi pada format. Dia ada dekat sini semua. Kita boleh cari dalam ni. Kejap. Nah, lalu saya jarang tukar dia punya size dia. Sebab table selalu saya jarang tukar size. Saya just main dekat dia punya ini je selalunya. Sini. Tengok dalam values. Sorry, ada pertanyaan tadi macam mana nak besarkan kalau table ni punya font. So kita pilih pada values dan kita besarkan. Nampak? Data jadi besar. Font jadi besar. Right, so kita pada duplicate data social economy. Kita pada duplicate social, data social economy sekarang. Right. So apa yang kita nak buat ialah kita nak buat supaya kalau dalam Excel kita akan buat supaya kalau gaji parent di antara sekian-sekian, dia akan diberi label B1. Kalau gaji parent sekian-sekian, B2. Gaji parent sekian-sekian, B 3. So kalau kita tengok di sini ada pecahan B40. So kita nak buat supaya kita boleh klik pada B40 ke B1, B2, B3 dan B4 terus dapat data tersebut. Kita nak buat macam tu. Kita tak nak lah tiap-tiap kali kita nak ambilkan data tu kita kena type jenuh hafal. Kan? Jenuh hafal data ni. Jadi untuk mudahkan dia, sama macam dalam Excel, kita akan create column untuk gantikan value dia. Cuma kalau dalam Excel setiap kali kita buat, kita kena copy paste data formula tersebut. Kalau Power BI kita hanya buat sekali je. Lepas tu kita tak payah fikir dah. Cuma kalau siapa yang memang duk biasa main dengan Excel, dia tengok benda ni dia seronok lah. Sebab memang sama macam Excel. Okay. Right. So apa yang kita nak buat sama juga. Kita akan pergi pada table. Kita akan pergi pada table yang data ni. Kita klik. Alright. Kemudian kita akan pergi pada table tools. Sama juga kita akan buat new column. Okay. Sini semua saya rasa tak ada masalah sampai sini. Semua dah tahu buat. Tadi dah buat kan? Saya dah buat, saya dah patutnya dah tak tahu. Dah tak tahu pula dah. Dah tahu pasal yang ini. Jadi, kita akan tukarkannya kepada kumpulan pendapatan. Alright. Okay. Alright. Sebab selepas ni saya akan, kita akan buat coding. Kita akan buat programming lepas ni. Tapi programming yang simple lah, bukan programming yang ganas-ganasnya. Kita buat yang simple-simple je programming dia. Kita akan buat switch. Atau apa, kalau siapa yang pernah belajar programming, array. Okay. Alright. So semua dah sampai sini kan? Alright. So kita akan type SW. Nampak ada ekor switch? SW.
Jadi kita tak perlu nak hafal sebenarnya. Kita just ingat, kalau ingat start dengan S lah. Ha, kita boleh cari dah. Switch. Aku rasa switch itu. Betul. Kita double click je switch. Switch. Lepas tu, kita boleh buat dalam satu baris. Tetapi kalau buat satu baris, confuse. Very confusing. So, kita akan tekan butang shift dan enter serentak. Shift dan enter. Dan dia akan turun ke line yang baru. So, kita tekan tap sampai dekat situ lah. Sampai dia sebaris dengan kurungan tu. Kita akan type true. True. TRU dan comma. Ingat eh, TRU dan comma. Siapa yang tak boleh ni? Tak ya. Boleh nampak tu maksudnya. Okay, true comma eh. Semua dah true comma? Ya. Alright. Kita akan ke barisan yang baru. Alright. Okay. Shift enter, dia akan turun ke bawah. Baik. Sekarang, kita nak buat supaya apabila pendapatan ibu bapa di bawah 2499, dia akan dilabelkan sebagai B1. Jadi apa yang kita akan buat? Data tu ada dekat mana? Data tu ada dalam jumlah pendapatan ibu bapa. So kita akan cari data murid pendapatan ibu bapa. Okay, so kita akan cari data murid jumlah pendapatan ibu bapa. Okay. Kurang daripada 2499. 99 koma, jadikan dia B1. Okey, tanda apa benda tanda tu dalam bahasa Melayu? Tanda apa tu yang quotation 2 tu, apa benda double quotation dalam bahasa Melayu apa? Pembuka kata. Hah? Kalau bahasa Inggeris double quotation. Okey. Dan tulis B1 dan koma. Yang koma. Lagi jangan tekan enter, jangan buat apa. Kita nak koma je dulu. So apa yang berlaku di sini ialah kita bagi tahu kepada Power BI. Power BI, sekiranya betul data murid jumlah pendapatan ibu bapa dia kurang daripada 2499, kau letak B1 dalam kolom kumpulan pendapatan. So siapa yang guna Excel, sepatutnya rasanya lebih kurang je ni sebenarnya. Cuma dia punya syntax dia lain sikit. Tapi lebih kurang. So, kemudian seterusnya, kita akan shift enter untuk buka line yang baru. Shift enter. Sama juga kita buat data murid. Jumlah pendapatan ibu bapa. Okay. Sekarang tanda dia akan jadi pelik sikit. Lebih besar sama juga. Lebih besar sama juga. Maksud dia apa? Lebih besar atau sama dengan kita tulis 2500. Lepas tu kita akan letak no. Kat sini kita tak boleh koma sebab kita nak letak nombor kedua. Kita nak antara kan? Di antara. So untuk menggunakan di antara, kita akan pakai NN. Ampersand. Double ampersand. NN tu. Ampersand. Ampersand. Yang tu tanda dan yang berlekuk-lekuk tu. Tanda dan. Dua kali eh. NN. Kemudian kita akan masukkan, kita still nak space data murid jumlah pendapatan ibu bapa lagi sekali. Kurang daripada atau sama dengan 3169, koma B2. Dia akan jadi macam itu. 3169.
Yang ni baru dia start pening semua orang ni kat sini ya. Alright. Okay. Okay. Yeah. After comma perlu ada space. Yes. Okay. Enter, buat line baru. Tapi sekarang saya tak nak buat kan. Saya nak tunjuk je. Saya tunjuk data. Okay, ini adalah data. Gunakan income range ni untuk create yang lain pula. Okay, saya buat contoh yang ketiga. Okay. Okay, data pendapatan ibu bapa. More than equal jangan plus. More than equal 3170 NN. Data murid lagi. Less than or equal, kurang daripada atau sama dengan 3969. Cuba bayangkan kalau you kena buat Excel tiap-tiap kali benda ni berlaku. Okay. So saya nak tolong teruskan sehingga selesai. Yang data dia ialah ini.
makan kari pak dulu ya. Ini murid advance. Depan nak tanya. Alas. No. Tanya memang okey kan. Ya, ya, ya. Okay. Yang last sekali, lebih daripada, kita pakai lebih daripada saja. Itu saja. Ya. Saya nak kejap eh, saya nak copy paste benda ni dalam YouTube. Ni jawapan ni eh. Okay, dekat skrin ni adalah jawapan kod kita. Macam mana kita nak buat kod tersebut. Okay, semua dah selesai di sini. Ah. Last line, last line. Good, last line. Okay, while waiting, sebenarnya benda ni kita boleh pakai switch ni macam-macam. Yang kita boleh pakai untuk range nombor. Okay. Range nombor kita boleh pakai untuk buat macam-macam labeling dan sebagainya. Dan yang bagus ni ialah bila dalam Power BI, kita dah buat ini sekali. So bulan yang akan datang kita pakai data yang sama, kita tak payah buat dah. Kita just refresh data saja. Dengan syarat kita tukar nama file kepada nama file yang sama. Dan file Power BI adalah stand alone. Macam access dulu-dulu. That mean bila dia dah import data, data tu dah simpan dalam Power BI. Kita just perlu bawa file Power BI tu saja untuk berjalan-jalan. Okay. In fact, kalau tiap-tiap bulan kita just rename je file Power BI tu mengikut bulan. The next month kita copy file Power BI dan refresh data. Tak payah nak buat dah. Kalau ni tiap-tiap kali dapat Excel, buat balik, copy balik, copy paste balik formula. Lepas tu tersalah copy paste, terlupa nak delete, ah habis. Kalau macam yang data tadi, kita dah bersihkan, kita dah transform data tersebut. Bila kita refresh data, kita tak payah buat sekali lagi.
yang nak apa jadikan fix decimal dan sebagainya tu, kita buat sekali tu je. Pertama kali kita buat Power BI je yang kita kena buat benda tu. Lepas tu tak payah dah, kecuali ada perubahan pada data kita. Ya, dia macam tapak je. Baik, okay. Bila kita dah sampai bahagian bawah ni, kita tekan saja butang Enter. Alright. Dan jika betul, dia akan dapati dekat income group ni dah ada label. Sekiranya keluar error, adalah tu tertinggal tanda koma ke ampersand ke kat mana-mana, boleh pergi balik, double click je benda tu. Double click je benda yang income group ni, atau klik pada income group ni terus dia akan keluar. Ha. Jadi kita boleh betulkan. Mesti kadang-kadang tu terlupa koma satu je. Koma je kadang-kadang tu terlupa. Bukan koma, koma. Jadi, okay, alhamdulillah dah jadi. Baik, okay, dah jadi. Jangan excited sangat. Kita balik ke visual. Kita balik ke visual. Okay, kita balik visual ni. Balik visual, balik visual cepat. Balik visual. Okay. Aha. Kita balik ke sini kan, ke visual sini. So kita nak letak dekat atas ni. Okay, kita nak letak dekat sini. Kita akan pilih table. Pilih table. Masuk table balik. Kita jadikan table dekat atas ni. Okay. Jadikan table. Untuk data, kita ambil income group dan letak pada value. Yes. Dan kalau you notice ada B1, B2, B3, B4 sampai habis. Income group. Ah, kumpulan pendapatan. Saya yang tak income group pula dah. Aduh, patutlah orang semua pening. Ya, ya, saya rename. Sekarang saya confuse sekarang. Okay. Alright. So, kumpulan pendapatan. Dan kita nak kira. Sama juga. Kita akan ambil ID murid. Letak di bawah kumpulan pendapatan. ID murid letak di bawah kumpulan pendapatan. Dan kita tukarkan count this thing. Jangan lupa count this thing tu. Dan terus kita dapat B1 sebanyak 29 orang, B2 36 orang, B3 57 orang. Dan di sini pun sekiranya kita klik pada B1, data ni terus bertukar menjadi B1. B2 jadi data B2. B3 jadi data B3. Tetapi ha, kalau T kita klik pada T. Ha, T2 ada gaji yang lebih RM15,000 ni. Ada 40 orang gaji dia orang lepas RM15,000. Okey. Tetapi isu menggunakan table untuk filter, kita boleh pilih satu demi satu sahaja. Kalau kita nak B40, B40 merangkumi B1, B2, B3 dan B4. Itu B40. Itu B40. So, untuk memudahkan itu, apa yang kita perlu buat ialah kita just tambah slicer. Ingat tak slicer yang kita buat tadi? So kita akan pilih slicer dan kita ambil kumpulan pendapatan dan terus ada slicer. Dan slicer ini kita boleh pilih lebih daripada satu. Okey. Untuk membuatkan dia boleh pilih lebih daripada satu, klik pada, make sure dia highlight, make sure benda ni dipilih. Dan go to format. Pergi pada format dan pilih selection control.
dan single select kita buat multi select off ni, multi select with control off, dan kita show select all. So sekarang kalau kita klik, kita boleh pilih lebih daripada. Jadi kita tahu B40 D182 adalah seramai 207 orang. B40. Kan? B40. Yes. Dan sebenarnya kalau nak bagi lagi cantik, kita letaklah senarai bukan senarai nama, apa tu, jumlah pendapatan tepi ni supaya kita clear. Kan benda ni kan? Benda ini kita letaklah di sini supaya kita faham. B40 tu yang bawah 4849. Bawah daripada 4849 ringgit, mereka adalah B40. Jangan kita anggap B40 yang 2000-3000. Ni sekarang B40 yang baru. Okay, gaji 5000 pun B40 tu. Zaman sekarang punya B40. Okay. Lepas tu kita boleh tengok dekat sini. Siapa dia yang gaji B40, siapa dia yang B40 ni sebenarnya. Lepas tu duduk mana B40 ni? Semua duduk quarters. Duduk Putrajaya, ramai tu duduk quarters ni. Tak tahulah sama ada gaji bersih atau selit gaji. Yang tu yang kita tak tahu sekarang. So, buat data ni, bagi dekat sekolah-sekolah, kejar. Alright. Okay, so saya rasa untuk data sekolah mungkin kita boleh buat pada masa yang lain. Saya rasa ini pun ramai yang dah tertinggal pun ada. Okay, kena tengok baliklah YouTube saya ni. Alright. Dan jika ada apa-apa, boleh je tinggal komen dekat bawah channel YouTube tu. InsyaAllah saya akan respon. Buka balik.